Selamat datang di CRS 14 Jadwal Proliga 2024 Final Four kedua hari Jumat 12 Juli 2024. Berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Sport. Terima kasih. Berikutlah jadwal pertandingan Final Four kedua Proliga 2024 di Gor Jatinegara Semarang, Jawa Tengah hari Jumat 12 Juli 2024 di partai pertama dari sektor putri. Jakarta BIN akan menghadapi Jakarta Electric PLN pada pukul 14.00 WIB. Di partai kedua dari sektor putra, Jakarta Lavani akan menghadapi Bayangkara Presisi pada pukul 16.00 WIB. Di partai terakhir dari sektor putri, Popsi Vopolwan akan menghadapi Pertamina Enduro pada pukul 18.30 WIB. Semua dapat Anda saksikan di Moji TV dan aplikasi video. Berikutlah daftar top skor Proliga 2024 Final Four dari sektor putri. Di peringkat pertama, Madison King dan Popsi Vopolwan 101 poin. Peringkat kedua, Marina Markova PLN 101 poin. Peringkat ketiga, Irina Voronkova Popsivo 95 poin. Peringkat keempat, Polina Semanova dari Pertamina Enduro 83 poin. Dan di peringkat kelima, Kari Bejima dari BIN 79 poin. Di peringkat keenam, Megawati Hangestri dari BIN 64 poin. Peringkat tujuh, Katrina Zitkova dari PLN 61 poin. Peringkat delapan, Kenia Karkaces dari BIN 57 poin. Peringkat sembilan, Arsela Nuari dari Popsivo 53 poin. Dan di peringkat 10 ada Nurlaili Kusuma dari PLN 45 poin. Berikutlah daftar top skor Proliga 2024 Final Four sektor putra. Di peringkat pertama, Mohamed Al-Haghdadi dari Sumsel Bubble 103 poin. Peringkat kedua, Nomori Keta dari Bayangkara 73 poin. Peringkat ketiga, Farhan Halin dari Stinbin 67 poin. Peringkat keempat, Luis Elian Estrada Stinbin 61 poin. Dari peringkat 5, Armin Aswin Farsum Selwabel, 57 poin. Di peringkat ke-6, Sigit Ardian Sumselbabel, 52 poin. Peringkat ke-7, Rifan Nurmulkistin Bin, 45 poin. Peringkat 8, Renan Buyati dari Lavani, 42 poin. Peringkat 9, Boy Arnes Arabi Lavani, 34 poin. Dan di peringkat 10, Hendra Kurniawan dari Lavani, 26 poin. Berikutlah klasemen sementara Final Four kedua Proliga 2024 dari sektor putri. Jakarta BIN memimpin klasemen Antoran 9 poin. Di peringkat kedua Electric PLN 9 poin. Di peringkat ketiga Pertamina Enduro 3 poin. Dan di juru kunci peringkat keempat Popsi Vopolwan 3 poin. Berikutlah klasemen sementara Final Four kedua Proliga 2024 dari sektor putra. Jakarta Lavani memimpin klasemen Antoran 9 poin. Peringkat kedua Palembang Sumsel Bubble 5 poin. Peringkat ketiga, Bayangkara Presisi 4 poin. Dan di peringkat keempat, Jakarta Stinbin 3 poin. Pertandingan hari Sabtu 13 Juli 2024, partai pertama dari sektor putra, Bayangkara Presisi akan menghadapi Palembang Sumsel Bubble pada pukul 14.00 WIB. Partai kedua dari sektor putri, Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Electric PLN pada pukul 16.00 WIB. Partai ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani akan menghadapi Jakarta Stinbin pada pukul 18.30 WIB. Semua dapat Anda saksikan di Moji TV dan aplikasi video. Pertandingan hari Minggu 14 Juli 2024, partai pertama dari sektor putra, Jakarta Stinbin akan menghadapi Bayangkara Presisi pada pukul 14.00 WIB. Partai kedua dari sektor putri, Popsi Vopolwan akan menghadapi Jakarta BIN pada pukul 16.00 WIB. Partai ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani akan menghadapi Palembang Sumsel Bubble pada pukul 18.30 WIB. Semua dapat Anda saksikan di Moji TV dan aplikasi video. Itu adalah jadwal Proliga 2024 Final Four kedua hari Jumat 12 Juli 2024. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CRS Sport. Terima kasih.